Ontelis. Begitu sebutan bagi pehobi sepeda ontel alias sepeda angin. Istimewanya, sepeda tunggangan mereka sudah uzur umurnya, puluhan tahun. Antik. Nah, Kota Bandung di Ahad kemarin meriah betul dengan kedatangan ribuan ontelis dari berbagai daerah. Bahkan, ada yang datang dari Belanda, Jerman, dan Australia. Ketika orang ontel kumpul, pastilah membetot perhatian. Soalnya, bukan cuma penampakan sepeda mereka yang eksotik, tapi juga kostum kaum ontelisnya. Melihat mereka, niscaya kita terseret pada romantisme sejarah saat masa perang kemerdekaan silam. Ribuan ontelis menyerbu Bandung. Inilah nama acaranya, Bandung Lautan Ontel. Hajatan 3 tahunan orang ontel untuk kali keempat. Di 2018 kita juga akan mengadakan rally sepeda tua. Di 2018 yang akan diadakan di Bali. Jadi itu merupakan agenda dari VCA Internasional. Para ontelis lantas berkonvoy keliling kota Paris van Java. Pemandangan yang sungguh-sungguh jarang-jarang ada. Bandung Lautan Ontel menjadi ajang komunitas ontel bertemu, memuaskan segala hasrat tentang sepeda lawas, dan bertukar informasi. Juga saling berjual beli aksesoris untuk sepeda tunggangan mereka. Sepeda lawas, kebanggaan. Demikian laporan Asep Barbara dari Bandung, Jawa Barat.